Heboh beda penampakan buku Yasin Vanessa Angel dan Bibi, Fadli Faisal beri pengakuan ini. Adik Bibi Ardiansyah, Fadli Faisal mengungkapkan rencana 40 harian meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah pada tanggal 14 Desember tahun 2021. Rencananya keluarga Bibi Ardiansyah akan menggelar acara 40 harian untuk Vanessa Angel dan suami di rumah Galaska yang kini ditinggali. Sementara keluarga Vanessa Angel menggelar acara 40 harian sendiri di rumah masa kecil sang artis tanpa dihadiri keluarga Bibi Ardiansyah. Kabarnya, buku Yasin Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah dicetak secara berbeda oleh dua keluarga. Keluarga Vanessa Angel tidak mencantumkan foto Bibi Ardiansyah di buku Yasin sang artis, sementara keluarga Bibi Ardiansyah mencantum foto pasangan tersebut di buku Yasin yang sama. Kalau kita buat almarhum Uda Febri dan almarhumah Kak Vanes, jadi kita enggak bikin satu-satu kayak gitu, kata Fadli Faisal dikutip dalam kanal YouTube Intens Investigasi pada Senin tanggal 6 Desember tahun 2021. Fadli Faisal tidak mempersoalkan jika pihak keluarga Vanessa Angel membuat buku Yasin hanya untuk Vanessa Angel, tanpa Bibi Ardiansyah. Kalau pihak sana mau satu orang doang, enggak apa-apa, ucap Fadli Faisal. Alih-alih kesal, Fadli Faisal mengaku kecewa dengan sikap keluarga Vanessa Angel soal keputusan acara 40 harian ini. Mungkin enggak kesal ya, cuma kecewa aja sih kan selalu berdua, kata Fadli Faisal. Sebagai informasi, ayah Vanessa Angel dikabarkan akan menggelar acara 40 harian untuk Vanessa Angel tanpa Bibi Ardiansyah. Berdasarkan unggahan Puput Sudrajat, buku Yasin Vanessa Angel sudah dicetak berwarna ungu. Warna tersebut kabarnya sesuai dengan warna kesukaan Vanessa Angel. Kabarnya adik-adik Vanessa Angel, Mayang dan Chika akan menampilkan lagu persembahan untuk Vanessa Angel yang berjudul, Kemarin.